Oke, sesuai dengan komentar-komentar, saya akan memberitahukan ini adalah motor Beat dan saya akan memberitahukan trik pemasangan bungkus cok pada motor Beat ya, yang banyak pertanyaan juga di komentar. Ya, kita langsung saja ya. Jadi ini motor Beat, saya sudah buka bungkusnya ya, bungkus joknya, sarung joknya. Sekarang kita akan pemasang namanya bungkus jok baru. Banyak pertanyaan tentang bagaimana pemasangan bungkus jok di motor Beat. Ya, ini dia ya. Ini motor Beat dan saya akan beritahukan. Pertama seperti biasa, yang belakang ini dan yang ini itu duluan yang harus di steker ya. Ya, setelah itu baru bagian depannya. Ini jatuhnya kita harus kunci dulu. Ya. Kemudian kiri kanannya ya. Kalau sudah tepat pemasangan kiri kanan depan belakang, maka yang lainnya itu akan ngikut. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Belakang ini jadi seperti biasa, ini bagian sampingnya. Ini kita akan kunci dia. Kemudian setelah sampingnya, yang sebelahnya juga. Kemudian ini diselesaikan dulu bagian belakang ini. Kemudian yang sebelahnya. Ini adalah motornya, motor Beat ya. Beatmatic injeksi ya. Beat injeksi. Ah, di sini banyak orang kewalahan di saat memasang bagian depan. Jadi saya akan beritahukan triknya. Ya, jadi seperti ini ya. Ya. Ya, jadinya seperti ini. Ya, saya lanjutkan.
Ya, saya lanjutkan ya terus ya. Dilihat ya triknya ya. Ya, ini hasilnya. Ya, jadi orang banyak kewalahan di depan ini ya. Jadi sekarang sudah terbukti bahwasanya ini sangat mudah. Ya. Oke, saya selesaikan finishing yang namanya bagian samping ini ya. Ini namanya finishing ya. Ya, jadi ini dia. Ya, kalau Anda bisa memasang seperti ini di trik sebelah kiri atau sebelah kanan, maka sebelahnya juga pasti akan mudah. Jadi saya akan beritahukan lagi. Ini dia ya. Ini. Kemudian yang bagian depan ini dilipat. Ya, itu saja. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.